bertempat di Kampung Laladon Cilauk RW 01 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 3 Februari tahun 2024. Peringatan Isra Miraj kali ini dihadiri oleh Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Panitia Kegiatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RT, dan Ketua RW. Ibu-ibu pengajian juga ratusan masyarakat Kampung Laladon Cilauk yang dengan hikmat mendengarkan tausiah agama yang dibawakan oleh penceramah Kah Halukman Hakim. Peringatan Isra Miraj dengan tema Mari Kita Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Isra Miraj adalah momen luar biasa dalam sejarah Islam yang mendalam pada tahun 2024. Peringatan Isra Miraj jatuh pada tanggal 27 Rajab atau 8 Februari tahun 2024 Masehi. Dalam kalender Hijriah, peringatan ini menjadi hari libur nasional, menandai hari ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritualnya yang mengguncang alam semesta. Menurut sejarah yang dilansir oleh Nahdlatul Ulama, perjalanan Isra Miraj dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu singkat hanya semalam. Dalam perjalanan tersebut, beliau mengarungi perjalanannya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, melintasi langit-langit alam semesta hingga mencapai Sidratul Muntaha pada malam itu. Nabi Muhammad berdialog dengan para nabi di langit dan menerima petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadwal Isra Miraj pada tahun 2024 menandai momen penting ini dan diperingati pada tanggal 8 Februari. Meskipun hanya satu hari libur nasional, umat Islam merayakannya sebagai waktu untuk refleksi mendalam dan meningkatkan kesadaran spiritual. Sejarah Isra Miraj sebagaimana tercatat dalam Sahih Bukhari mencakup peristiwa-peristiwa menakjubkan mulai dari pertemuan dengan para nabi hingga dialog tentang salat 50 kali sehari yang kemudian Allah ringankan menjadi salat 5 waktu. Peristiwa penting terjadi di Baitul Makmur, tempat Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah untuk salat 5 waktu. Meskipun kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan umat Islam, ada yang meragukan. Saat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terpercaya Nabi Muhammad, dengan teguh membeberkan kisah Isra Miraj, ia diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq yang berarti Abu Bakar Sang Jujur. Dalam konteks ini, Isra Miraj mengajarkan pentingnya iman yang mendalam, kesabaran dan keyakinan dalam menghadapi keraguan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kenangan sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk umat Islam merayakan dan mengukuhkan iman mereka. Keajaiban Isra Miraj menjadi titik fokus dalam merenungkan kedalaman spiritual dan ketinggian iman sebagai bagian integral dari perjalanan hidup seorang Muslim. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan. Yeah.
Kita gabungan berikut ke desa Aladon, kita adakan pemuda tabik dua.